mana mata yang mempunyai kuasa. Saja je aku telefon. Bis, boring lah weh. Kena duduk rumah ni. Tak tahu nak buat apa lah. Sekejap ke dapur, sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke tepi, sekejap ke tengah, sekejap ke atas, sekejap ke bawah. Aduh, tak tahan aku macam ni weh. Sampai bila nak tunggu ni? Yelah, nak buat macam mana? Sabarlah. Memang kena tunggu 14 hari. Ni kalau ada masalah, sambung lagi 14 hari. Kalau sehari dua tak apa juga. Ini dah berapa hari dah ni? Nak kena tunggu 14 hari. Tak boleh tahan aku macam ni. Kau macam mana? Kau okey ke? Aku okey lah. Layan anak, layan bini. Main dengan anak, main dengan bini. Okey je biasa. Macam ni. Kita jumpa tak hari ni? Apa? Jumpa? Mana boleh jumpa? Kalau jumpa, nanti kena tangkap weh. Polis kan buat rondaan. Kau ni suka-suka hati nak jumpa. Lah, apa sahabat tak boleh? Alah, kita jumpa diam-diam. Mana apa orang tahu? Diam-diam ke, bising-bising ke, tak boleh. Aku cakap tak boleh. Kau tak faham ke? Memang tak boleh. Kau ni dulu kecil-kecil. Apa, minum hand sanitizer ke apa? Hand sanitizer tu pakai. Kau minum aku rasa ni. Tak boleh. Alah. Kalau kau tak beritahu orang, macam mana orang nak tahu? Aduh, kau ni. Ya, jadi baik sangat. Aku bagi tahu ke? Aku tak bagi tahu ke? Memang tak boleh keluar. Sekarang ni PKP. Kau tahu tak PKP tu apa? Perintah Kawalan Pergerakan. Tak boleh keluar. Okey, macam ni. Kita jumpa malam. Kan? Pukul 12 ke macam tu ke. Kita jumpa diam-diam lah. Kan? Kita jumpa kat mana, Kau buat makanan, aku makanan. Kita duduk dalam kereta. Kita makan. Jangan makan kat luar. Boleh tak? Keluar siang ke, keluar malam ke, tak boleh. Semua keluar, semua buat rondaan tau. Polis, askar, PBSN, Puteri Islam, Kadet Bomber, Taekwondo. Semua keluar. Nanti kena tangkap. Lepas tu kau ajak aku makan dalam kereta pula. Berdua-duaan. Dah dua kesalahan. Satu kita langgar PKP. Satu lagi duduk berdua-duaan dalam kereta menimbulkan syak. Apa masalah kau ni? Kau janganlah marah aku. Aku tanya je. Ni aku nak bagi tahu kau ni. Perintah kerajaan suruh kita duduk dalam rumah. Tak nak bagi orang kata apa, virus COVID-19 ni menular. Kau tahu tak menular? Kena dekat orang ni, Benda ni sangat sangat bahaya. Lepas tu senang menjangkit. Kerajaan dah bagi imbuhan. Kerajaan dah bagi sanggup. Kerajaan dah bagi bantuan. Kau tahu tak? Dah bagi bantuan. Duduk dekat rumah je, makan pelan-pelan. Minum pelan-pelan. Layan anak, layan bini. Apa masalah kau ni? Ini kau nak keluar, keluar aja aku keluar. Aku tak berani. Yelah. Ini masanya untuk kau duduk kat rumah. Tumpukan perhatian dekat anak kau. Tumpukan perhatian dekat bini kau. Ajar anak mengaji, semayang berjamaah, berzikir, buat solat sunat.
boleh qiyamulail. Ini mungkin hikmah dia. Banyakkan ibadat, baca Al-Quran apa semua. Selama ni kau susah nak buat kan? Ha. Perintah Tuhan pun kau susah nak buat ini kerajaan. Sama-sama kau kena berubah. Kalau kau nak keluar-keluar macam ni, ha, kau nak langgar-langgar semua macam ni, satu hari nanti kita kena perintah berkurung. Lepas tu ditambah lagi 2-3 bulan COVID-19 ni. Kena tambah sampai 2-3 bulan, kita tak boleh raya, kau tahu tak? Kita tak boleh raya. Kau dengar? Kita tak boleh raya. Kita kena raya dekat sini, dekat rumah. Tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa mak, tak boleh pakai kuih semprit, tak boleh pakai kuih sara semut. Kau nak kita raya dekat sini? Aku tak nak, kau tahu tak? Aku tak nak. Tanya sikit pun nak ceramahkan kita pula. Aku bukan ceramah lah. Aku tengah sedih ni bagi tahu dekat kau. Eh tak, tak. Aku tak marah. Cakap lagi, cakap lah. Kau cubalah jadi rakyat Malaysia yang bertimbang rasa. Eh? Bukan bertimbun bangar. Sudah-sudahlah. Ikutlah cakap kerajaan. Kau ni asyik nak langgar je. Ha? Ikut perintah, perintah kawalan pergerakan ni. Kau tidak makin lama makin panjang nanti. Kalau aku cakap, kau tak suka nanti. Ha? Aku pun bukannya nak marah. Cuma aku bagi tahu benda yang betul. Jangan keluar, jangan keluar. Ajak aku keluar malam lah pula. Aku tension lah. Okeylah, okeylah. Aku minta maaf lah. Ya, aku faham. Okeylah.